guys, what's up? Oke, sekarang gua mau nge-review Zenfone Max Pro M1. Zenfone Max Pro M1 serinya JB602KL. Aduh, kita coba ya guys. Ini pakai gunting guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udah nama pakai. Seharusnya sih pakai ini. Pakai cutter nih. Cari Zenfone. Ini kemana mukanya lah, mukanya di dia ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengaitnya guys. Ini apa ya dalamnya? Dalamannya ini barcode, email, manual book, sama oh ini mah nomor-nomor asus service centernya. Dan ini nih King is my phone. Ini penampakan asus Zenfone JB Max Pro JBKL. Anjir, waduh, mantap. Mantap guys, ini penampakannya Asus Zenfone Max Pro JB602KL. Mantap men. Ini Corning Gorilla Glass kesabaran ya. Nggak tahu. Ini fingerprint. Pokoknya tampilannya slim loh. Ada yang ketinggalan nih. Dikasih softcase-nya men. Bawaan dari Asus. Oh, masih disegel. Kita sobek ya. Sobeknya perlahan-perlahan. Kita copot. Wah, bening men. Kita coba masukkan. Dan ya tuh ya. Oh, belum dikasih apa, kasih kartu ntar aja dulu. Ini tombol powernya kita tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Power guys, ini tampilan awalnya. Ini kita pakai bahasa Indonesia. Google Play Store mulai. Oh, berhubung belum ada itu ya. Salin data sih. Ini langsung ke berikutnya aja lah. Nama asep. Charger ini full charging berapa ya? Kemana aja ini? 5 pot. Ini kabel data buat dan kosong. Udah kosong. Jadi intinya cuma ini kartu kupanduan center manual book ini. So
subcase, HP, dan ini buat ngambil SIM, kartu SIM buat masukin kakait atau kaita. Oke guys, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Asus Pasutana. Thanks.